Akibat kerugian besar dalam pelaburan tukaran mata wang asing, seorang jurujual wanita sanggup mencuri barang kemas di tempat kerjanya sejak 2 tahun lalu. Suspek berusia 42 tahun ini akan mengambil seutas emas dan mengikat pada pahanya ketika tamat waktu kerja. Tindakan wanita itu terbongkar apabila premis terbabit membuat laporan polis setelah mengalami kerugian RM2 juta. Hasil pemeriksaan rumah tersebut, pihak polis telah merampas 5 keping surat pajak gadai atas nama suspek yang dipercayai hasil dari gadaian wang kemas yang dicuri. Hasil siasatan awal terhadap suspek mendapati telah bekerja di kedai emas milik pengadu sejak tahun 1998 sehinggalah dia ditangkap. Turut ditahan 2 wanita dan seorang lelaki berusia 27 hingga 36 tahun dalam serbuan di 3 kedai pajak gadai di Sungai Wei. Hasilnya pelbagai barang kemas dianggarkan bernilai hampir RM140,000 dirampas.